Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kala Indah. Kali ini aku mau nyobain Pizza Hut yang ukuran 1 meter. Gimana sih rasanya? Mari kita buka ya. Nah, ini dia aku bikin teh yang aku campur pakai daun mint. Daun mintnya ini yang aku tanam di rumah, guys. Jadi tinggal petik aja deh dan campurin ke situ. Tara, wow. Ini dia penampakan pizzanya ya. Jadi 1 meter ini ada 2 box pizza. Nah, jadi 50 cm, 50 cm. Karena kalau nggak kayak gitu, bakal bawanya bakal susah, guys. Kalau dijajarin 1 meter, mejanya nggak muat, guys. Kelebihan dikit tuh. Nah, ini selotipnya masih ada yang belum kebuka sama aku, guys. Jadi aku gunting dulu. Nah, ini adalah Super Supreme, dan yang tengah itu adalah Cheese Higalore, dan yang dekat dengan saus itu adalah Meat Lovers. Nah, ini dia kalau dideketin lagi ya. Ini yang Super Supreme, ada jamurnya, ada paprikanya. Ini yang paling aku suka, rasa Super Supreme. Kalau yang ini adalah Cheese Higalore, ini keju banget rasanya. Dan ini banyak dagingnya. Yang paling aku suka dari ketiga pizza ini adalah yang Super Supreme. Karena ada paprikanya dan ada jamurnya. Terus kalau sausnya ini ada tiga. Itu saus sambal. Ini tuh saus sambal ya. Terus yang putih itu ada saus mayonnaise dan barbecue. Tapi mayonnaise-nya itu kayak dicampur lagi nih kayaknya. Aku nggak tahu namanya apa. Dan ini aku cocolin pakai saus sambal. Dari 1 meter ini dimakan 6 orang. Sisanya masih banyak banget, guys. Nah, itu ya, tuh masih banyak banget. Ini masih bisa dimakan 4-5 orang lagi. Jadi cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.